dan kita cuil ke siapa bilang ikan dibilang enak. Ya, teman-teman Easterlings, jadi di video kali ini, kalau teman-teman masih ingat, saya kemarin bilang di video yang ini, saya open challenge di situ. Jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk men-challenge diri saya tentang berburu target Red Devil menggunakan Spur Gun Mini kita. Karena di video itu kan kita unboxing atau mencoba Spur Gun Mini, dan di situ saya open challenge, dan ada beberapa komen yang sudah masuk di sini. Di dalam video itu saya udah baca beberapa, tapi ada juga yang belum saya baca dan belum balas, dan di sini kita akan masuk ke komentarnya. Oke, teman-teman, di sini ada namanya Lems STFA 1528. Bang, coba tembak Red Devil 40 ekor, 5 ukuran jumbo dan sisanya ukuran bebas dan langsung bakar atau masak di rumah. Terima kasih. Jadi, mungkin maksudnya dia 35 yang ukuran bebas dan 5 ekor yang jumbo. Oke, jadi gimana? Kalau contohnya kita jumpa, misal kita jumpa gurame, jumpa ikan nila, gimana nih? Kita tembak atau kita biarkan? Dan yang like challenge-nya dia itu 10. Kemungkinan besar ini akan kita ambil dan kita tambah like dulu satu kali dan kita coba tanya. Nah, jadi saya balas, kalau semisal jumpa ikan nila, ikan mas, gurame, apakah boleh diambil? Oh ya, diambil. Kita tunggu jawaban dia nanti ya. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Anak Kurniadi. Oh, ini anaknya si Kurnia. Anang, oh Anang, Anang Kurniadi. Bagus yang mini mas, enak dibawa karena hanya 85 cm. Red Devil di tempatku 1 kilo laku 15. Jadi di sini teman-teman, lumayan juga harga Red Devil, tapi dia yang besar, tapi memang peminatnya nggak banyak. Dijual juga di pasar sini, di pasar Balige itu. Dijual juga Red Devil, tapi yang besar-besar, dan peminatnya kurang. Menurut saya, rasanya nggak terlalu jauh dengan Red Devil, sumpah. Bukan untuk menaikkan pamornya, tapi enak kok. Dan yang selanjutnya, bang, coba tembak Red Devil 30 ekor, 5 ekor ukuran besar, dan sisanya bebas selalu dimasak dengan cara naniura. Jogi Parde di orang Batak ini. Oke, mungkin ini di konten selanjutnya, karena dengan cara masaknya agak sedikit berbeda. Naniura, ini makanan khas Batak ya, teman-teman. Oke, terima kasih buat like Parde deh. Dan yang selanjutnya, Brian Tambunan. Coba cari Red Devil sampai satu karung. Uish, gila sih. Logis nggak nih, teman-teman? Bang, coba cari Red Devil sampai satu karung, bang, ukuran bebas. Oke, teman-teman, saya akan buat bubu besar khusus untuk menangkap Red Devil, tapi dananya dari teman-teman. Nanti saya akan kasih nomor rekening saya atau nomor dana saya. Saya butuh berapa ya? 500.000 lah. 500.000 saya kurang tahu cukup atau lebih itu. Nanti saya akan buatkan videonya, kita akan targetin ikan Red Devil, nanti kita akan buat dua bubu besar untuk targetin ini. Oke, jadi di sini saya komen nih. Ampun pra, kalau dengan cara spear fishing sepertinya tidak mungkin. Jadi teman-teman, kalau kita targetin Red Devil dengan cara spear fishing itu, waduh, kayaknya tidak mungkin sih sampai satu karung, tapi contohnya pakai bubu, pakai jaring. Tapi saya lebih tertarik buat bubu, tapi dananya dari teman-teman. Kalau ada yang mau donatur, berkabar ya. Oke, jadi sampai di situ dulu teman-teman. Masih ada komentar-komentar yang lain di bawah. Tapi sampai di situ dulu kita apa? Jadi ini yang paling atas ini karena kebetulan juga yang like banyak, berarti yang berkeinginan untuk menjalankan challenge ini juga banyak, ada sekitar 10 orang. Jadi ini yang akan kita sematkan, dalam artian kita menerima tantangan daripada Leams STFA 1528. Oke, kita berangkat ke lokasi itu. Mantap, jangan lupa support. Jarak antara rumah saya dengan spot tujuan hanya berjarak sekitar 2 km. Untuk menuju spotnya, kita akan melewati Pelabuhan Balige, dan selanjutnya akan melewati venue F1 Powerboat. Event internasional ini diadakan setiap tahunnya di bulan Februari. Tapi tahun depan saya kurang tahu apakah masih diadakan di sini atau pindah ke kabupaten lain. Sebelum ke spotnya, kita jemput helper dulu karena spear fishing itu lebih baik berdua daripada seorang diri. Dan selanjutnya kita akan ke spotnya. Spot ini adalah spot legendaris buat spear fishing Danau Toba. Karena 6 tahun yang lalu, disinilah spear fishing Danau Toba belajar menembak ikan. Sampai lupa cara menembak sidoi. Oke, teman-teman Easterling, kita sudah sampai di lokasi perburuan Red Devil kita.
Jadi yang pertama kan kemarin kita selalu tidak tepat sasaran karena karetnya kurang. Jadi ini karet yang saya maksud, yang saya tambahin itu karet spergen yang itu, spergen yang besar. Nah, jadi sekarang kita udah pakai 2 karet dan kita menjalankan itu apa? Challenge dari lem staff itu. Kita targetin apa ya? Berapa itu? 40. 40. Mudah-mudahan nanti bisa dapat. Paling banyak itu di bawah keramba itu. Jadi red devil itu bersarang di bawah-bawah keramba untuk mencari makanan. Di tempat yang sana juga, di tempat nelayan yang sana, itu juga banyak itu. Tapi udah agak apa dia? Udah agak susah ketemunya. Nanti kalau contohnya kita masih susah dapat, kita pergi ke sana. Di sini juga banyak di belakang kapal ini. Tapi di sana juga ada yang besar-besar. Oke, kita persiapan dulu. Oke, kita mulai. Jala pertama langsung dibawa, dapat dibawa kapal. Gak tahu termasuk berapa gak ini. Ini ada berapa jari dia? Ada sekitar 3,5 jari, 4 jari lah. Mudah-mudahan ini udah termasuk babol. Target 40 ekor red devil. Jadi di komen dia si lem staff itu yang saya pin, saya tanya juga di situ kalau ketemu ikan bas, gurame, sama ikan nila, bukan. Sama ya ikan bas, ikan nila, gurame, kalau ketemu gimana? Ditembak enggak? Tanya gitu kan di komentar dia, tapi enggak dibalas. Tapi karena kita tadi pinjam ini, apa ini? Pelampung dari yang 3 kapal. Jadi kita ambil beberapa mujair. Di penyelaman kedua, tepat di jam 9.56, saya menyelam di spot sarang ikan red devil yang menjadi spot andalan ketika saya sedang mencari red devil. Spot ini berada tepat di tepian jurang. Sampai sekarang, saya belum pernah melihat dasar daripada jurang ini, dan kita akan coba menunggu di sini. Sambil menunggu, jangan lupa tekan tombol like yang ada di sana. Lumayan lama menunggu, tidak ada ikan red devil yang layak untuk dibidik. Yang ada hanya beberapa ikan nila ukuran sedang yang sedang memperhatikan saya dari jauh. Kembali menyelam lagi dan masih di titik yang sama, cuman bergeser ke sebelah kiri beberapa meter. Kedalaman spot ini antara 5-7 meter, tapi kalau saya menyelam semakin maju, kedalamannya juga semakin dalam. Yang terlihat masih ikan red devil yang berukuran kecil, bahkan di belakang saya banyak juga yang mengantri, tapi karena ukurannya kecil, pasti sangat susah untuk dibidik. Setelah lama menunggu, akhirnya ada beberapa target yang berukuran besar mendekat. Tapi teman-teman bisa lihat, gerak sedikit, mereka langsung kabur. Tetap kita tunggu karena stok oksigen masih aman. Akhirnya ada satu ikan yang mendekat. Saya coba bidik dengan seksama supaya tidak meleset seperti di video sebelumnya. Ketika saya rasa sudah pas, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yep, strike, dia langsung tergarundal tanpa banyak perlawanan. Ikan kedua,
Jadi agak susah-susah kalau lagi fokus di target Red Devil. Agak susah jumpanya. Masih ada 38 ekor lagi target selanjutnya. Posisi saya masih di permukaan, saya melihat banyak ikan Red Devil yang mendekat. Tapi masih dengan gestur was-was sambil jaga jarak. Saya coba mepet ke arah jaring supaya mendapat area tembak yang aman. Cuman ikannya langsung menjauh sebelum saya menembak. Di posisi ini kita harus hati-hati saat menembak. Jangan sampai waktu kita menembak malah meleset mengenai jaring dan ikan yang ada di dalamnya. Bisa repot nanti kita. Saya pun memutuskan untuk kembali ke dasar spot ini. Tidak beberapa lama, ternyata ikan yang di atas tadi menyusul saya ke dasar danau. Saya melihat ada yang besar, cuman backgroundnya masih jaring keramba. Kalau kita tembak, pasti akan mengenai jaring dan ikan yang ada di dalamnya. Setelah menunggu sebentar, akhirnya dia berpindah posisi dan menjauh dari background tadi. Dengan perlahan, saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yep, tepat mengenai tulang tengah, sehingga ikannya hanya bisa menarik kecil seperti ini. Hai, babon. Kukira di sekitar 4 ors dia nih. Lumayan lah. Ekor ketiga nih. Udah berapa babon ya? Oke lah, kita hitung dua aja babonnya. Karena ini masih termasuk kecil yang pertama. Lanjut lagi dan masih di spot keramba jaring apung itu. Ternyata ikan Red Devil-nya banyak juga bermain di antara lorong keramba ini. Saya coba memilih dan menargetin satu ekor. Akhirnya saya pilih yang ini dan mengatur arah tembakan supaya lebih aman. Saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Cuman sayang bidikan saya tadi tidak mengenai target. Lanjut lagi dan kembali ke dasar danau. Di sini terpantau ada ikan Red Devil yang hidup segan pindah alam tak mau. Tapi kita biarkan saja karena sebentar lagi juga pasti akan pindah alam. Posisi saya sekarang tepat di bawah keramba, makanya rada-rada sedikit gelap dan agak sedikit seram. Tidak lama menunggu, ada ikan Red Devil yang datang mendekat. Perlahan saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yep, tepat mengenai target dan setan merah ini pun mencoba melepaskan diri. Ini dia poin kita selanjutnya, ikannya masih lincah karena tidak tepat mengenai titik lumpuh. Perburuan masih tetap berlanjut, sekarang menunjukkan pukul jam 10.15. Saya menyelam sudah kurang lebih 20 menit dan mendapat 4 ekor Red Devil. Dan kita kembali menyelam untuk menambah pundi-pundi poin selanjutnya. Baru sampai di dasar, saya langsung disambut ikan nila. Cuman saya tidak langsung menembak, siapa tahu masih ada Red Devil babon yang mendekat. Karena tidak ada, akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yups, nambah satu poin lagi, tapi ikan ini tidak menambah perolehan target kita hari ini. Ini saya ambil untuk diberikan kepada yang punya pelampung nantinya. Lanjut lagi dan sekarang kita sudah sampai di lokasi bebatuan. Di sini saya sering melihat ikan Red Devil besar. Sebelum sampai di dasar danau, saya melihat ada beberapa ikan Red Devil. Cuman ada satu ikan yang menarik perhatian saya karena ukurannya yang sangat besar. Sambil turun, saya coba mengarahkan spear gun dan dia pun seakan balik menantang. Setelah mendapatkan jarak tembak yang pas, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yap, tambah poin satu ekor, sejauh ini poin yang terbabon yang kita dapat. Saat saya tarik ke atas, terasa berat, ternyata kita dapat double strike. Satunya dapat ikan dan satunya dapat bambu. Ini Red Devil kelima, tadi datangin dia. Pemasuk, jok, pemasuk. Tadi kita ambil apa? Ikan nila satu, baru dilanjut dengan Red Devil babon ini. Berarti 3-3, dah babon. Oh no. Udah apa pun dikuro. Ada 4 ekor yang babon. Yang ini 1, 2, 3, baru 4. Ini gak termasuk ini yang kecil ini. Yang pertama.
kita lanjut lagi. Perburuan kita masih tetap berlanjut karena masih banyak kuota yang harus kita penuhi. 35 ekor lagi untuk menyelesaikan challenge kita hari ini. Sampai di dasar saya coba menunggu dan berharap ada ikan target yang datang. Setelah lirik kanan atas bawah, ternyata di depan saya ada ikan nila yang memperhatikan saya. Karena saya lihat dia mau kabur, akhirnya saya buru-buru bidik dan langsung melepaskan tembakan. Sempat ragu apakah tembakan saya kena atau meleset. Tapi setelah merasakan perlawanan dari ikan itu, saya pun langsung naik ke permukaan. Termasuk jarak jauh tadi nih, berarti power spear kita ini udah mumpuni. Kenapa saya bilang begitu? Dia udah jauh, baru dia pertebusannya dari sini ke depan. Dia gak dari sini ke sini. Berarti powernya udah batap nih. Jadi ini saya ambil nanti lah, tengok di akhir video nanti saya antar ke mana. Oke. Nanti teman-teman tengok di saya antar ke mana. Ada satu aksa kilo dong rote. Lebih. Lu bisa kilo. Jadi kata dia udah ada 1 kilo lebih nih. Kalau sampai 40 ekor nanti dia beli sih, dia udah sampai ke ujung sari nanti. Lanjut. Kembali ke dasar danau dan mendarat dengan perlahan di dasar danau yang berlumpur ini. Saat saya menoleh ke kiri, ternyata ada ikan nila super babon yang memperhatikan saya dan lari setelah saya lihat. Beberapa detik kemudian dia muncul, bukannya lari malah datang ke depan saya. Tapi karena saya tahu dia ikan lubang, jadi kita biarkan saja dulu. Dan saya coba mencari target lain. Di belakang saya ada beberapa red devil besar. Cuman saat mau bidik, ikannya langsung OTW. Setelah memulihkan oksigen di permukaan dan bergeser ke sebelah kiri beberapa meter, saya pun kembali menyelam ke dasar danau dan menunggu ikan target sambil ngelirik ke segala sisi. Lumayan lama menunggu, ada penampakan ikan nila besar di sebelah kiri atas. Perlahan saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai target dan saya pun langsung naik ke permukaan. Ini akan menjadi ikan nila terakhir kita di trip ini karena sudah lebih dari cukup. Oke teman-teman, ternyata nggak segampang yang saya pikirkan. Kita baru dapat red devil 5 ekor kan? Red devil 5 ekor, ikan nila 3. Beberapa kali saya nembak, meleset. Dan dari sini sampai ke sana, kita udah nyebrangin sungai. Tapi kita gak ada tambah red devil. Mungkin karena saking banyaknya, jadi waktu memilih itu jadi agak sulit. Tapi kita masih ke sana nanti. Sampai ke sana nanti. Udah 1 jam kita nyelam. Tapi hasilnya udah lumayan sih. Besar-besar juga ini kan nila. Nilanya besar. Cuman targetnya bukan ikan nila kan. Dan beberapa tadi saya skip ikan lubang itu yang di sana besar banget ikan lubangnya. Hampir 2 kilo mungkin ada itu. Tepat dia di depanku. Mudah-mudahan kelihatan ya, soalnya keruh saat ikan nila itu datang. Oke, kita lanjut lagi. Walau sudah letih lesu, saya tetap berusaha menyelesaikan challenge ini. Saya kembali ke dasar danau, sempat bidik 1 ekor, cuman ikannya langsung bergerak. Di depanku ada target lain, saya coba arahkan super gun dan anehnya dia datang mendekat. Sempat dilema karena di belakang ikan ini ada batu, yang walaupun pada akhirnya saya putuskan untuk menembak.
dan sialnya tembakan saya tidak mengenai target. Kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi dengan besinya. Dan ini yang saya takutkan, kenapa tadi dari tadi gak nembak yang di tempat yang berbatu. Coba lihat ini. Oh, gimana ini nanti? Langsung dia tumpul banget ini. Kita usahakan dulu dia tajam lagi. Lanjut lagi, setelah menggosok besi ke batu, saya kembali menyelam. Dan di sana ada satu ekor ringan red devil, cuman di bawah sana ada yang lebih besar. Tapi posisinya agak sulit untuk ditembak. Akhirnya saya kembali menargetin yang awal tadi, perlahan saya bidik tapi masih ragu karena di belakang ikan ini ada batu. Saya mundur sedikit sebelum melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai target dan ikannya pun langsung bermimpi indah. Gak apa-apa, korban satu sub untuk buat konten ini. Tapi cantik banget warnanya, ya kan? Jadi dia sebelah dua tepol. Jadi dia saya buat satu karet supaya dia gak terlalu parah ini sapnya. Jadi karet yang ini gak dipakai dulu karena kita mau target yang red devil yang sembunyi di batu. Karena sudah terlanjur, akhirnya kita lanjurkan asal bisa menyelesaikan challenge ini. Baru mencelupkan kepala ke dalam air, target sudah langsung terlihat di depan mata. Perlahan saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai target, ikannya pun tak banyak protes karena tepat mengenai titik lemah ikan. Kalau saya lihat di spot batu ini memang harus berkorban kali ini. Berkorban ke sap ini. Rip sap. Lanjut lagi, di sana terlihat ada satu ekor ikan red devil, cuman ikannya langsung masuk ke dalam batu. Jadi saya lanjutkan ke dasar spot ini untuk melihat ikan yang sebelumnya saya lihat di sini di penyelaman sebelumnya. Bukannya jumpa red devil, malah kita jumpa jackpot ikan termahal di Danau Toba. Saya bidik bagian kepala dan langsung melepaskan tembakan. Yap, strike, ikannya langsung menggigil kedinginan dan berusaha untuk kabur. Saat saya mau naik, saya melihat juga adik bungsu dari ikan ini yang sedang santai di atas batu. Siang-siang dapat betutu sekitar setengah kilo. Ikan bego. Masuk. Lanjut lagi, baru mencelupkan kepala ke dalam air, target sudah terlihat lagi. Perlahan saya dekati sambil mengarahkan spare gun. Setelah mendapatkan jarak tembak, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat sasaran, ikannya pun langsung tertidur seketika itu juga. Setelah menembak ikan ini, perhatian saya tertarik melihat benda ini. Ternyata ini adalah semacam candy atau periuk dari tanah. Saya coba lihat, ternyata masih utuh, lalu saya tinggalkan di dasar danau. Di penyelaman selanjutnya, saya melihat ikan target kita sedang memperhatikan saya dari sarangnya di lubang batu. Lalu saya dekatin sambil ngebidik target. Setelah mendapatkan jarak tembak, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target, seketika itu juga ikannya langsung tertidur tanpa banyak perlawanan. Memang harus berkorban ke sapi nih, kalau di daerah berbatu seperti ini, karena mereka bersembunyi semua di sana. Bagus banget ya, jadi. Lanjut lagi dan lagi-lagi saya melihat kepala ikan target kita muncul dari lubang batu. Perlahan saya dekatin sambil mengarahkan spare gun. Sempat kepalanya menghilang karena target makin dalam masuk ke dalam lubang. Walau lumayan mustahil target ini menjadi poin, tapi tetap saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, ternyata target kita ini masih menghasilkan poin. Sampai ke celah-celahnya kita kejar. Babon semua yang kita dapat dari sini. Berapa jari nih?
5 jari atau 4 jari. 10. 10 ekor. Rek debil. Lanjut menyelam lagi, di sana ada beberapa target kita dan saya coba bidik yang ini. Cuman ikannya langsung masuk ke dalam lubang batu. Ikan yang tadi muncul lagi di sisi yang berbeda. Tapi saat saya mau menembak, dia masuk lagi ke dalam lubang batu itu. Dan saya coba dekatin lubang itu, dan saat saya dekatin, ada ikan red devil yang baru pulang. Dan berhenti di depan pintu masuk sarangnya. Akhirnya saya pilih targetin yang ini, dan langsung melepaskan tembakan. Saya kurang tahu tembakan saya tepat sasaran atau enggak. Tapi setelah saya tarik talinya, ternyata ikan tadi menjadi poin. Tapi hampir lepas karena hanya mengenai sedikit dari badan ikan. Saya pun langsung pengen ikannya daripada lepas nantinya. Hampir lepas. Apa masuk kalau 1.2? Oke. Lanjut lagi, saya masih tetap berada di spot ini karena saya lihat lebih menjanjikan berburu red devil di sini dibanding di spot keramba jaring apung itu. Tetapi di sini harus mengorbankan bisnis pergan. Di sana saya melihat ada ikan red devil besar, cuman saat saya mau bidik dia langsung menjauh. Di sisi lain, saya melihat ada red devil besar yang sedang bersembunyi di balik batu. Saya mendekat untuk memastikan, ternyata itu adalah red devil besar yang sedang bersembunyi. Dengan perlahan, saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target, ternyata ikan red devil ini bersembunyi sambil mengasuh anak-anaknya. Kalau ini memang dia punya anak ini. Seperti dia harus kita buru-buru. Kita buru. Tapi sapnya udah bengkok gini. Sepuluh saya dah, 12. 12 ekor dan sapnya udah mulai bengkok ke sebelah sini sedikit. Masih bisa lah. Lanjut terus, di sana terlihat ada 2 ekor red devil besar yang sedang menunggu saya untuk mengajak mereka ke permukaan. Saya dekatin secara perlahan dan bidik salah satu dari mereka. Saat mau melepaskan tembakan, ikan ini berpindah posisi, tapi tidak jauh dari lokasi tadi. Saya bidik ulang dan langsung melepaskan tembakan. Yup, tepat mengenai sasaran tanpa banyak perlawanan. Kembali menyelam dan menyelam kembali, di sana ada 2 ekor ikan target kita. Lalu saya bidik dengan seksama, setelah piling saya berkata pas, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yap, headshot, ikannya langsung jatuh tergerundal. 14. Sekarang menunjukkan pukul 11.50. Sebenarnya sudah capek dan lapar karena tadi pagi tidak sarapan. Saya pikir untuk mengambil 40 ekor red devil itu hanya sebentar saja. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Sampai di dasar spot ini, saya mencari target selanjutnya dan melihat ada red devil yang sembunyi di celah batu. Saya dekatin sambil mengarahkan spergun. Saya bidik dengan perlahan dan kamera saya mati karena kehabisan baterai. Dan ikan tadi menjadi poin ke-15 kita di challenge hari ini. Kita tetap berlanjut mencari beberapa target lagi walau tanpa perekaman. A few moments later. Oke, teman-teman, kita belum selesai, tapi coba lihat ini. Target kita kan 40, tapi itu rata-rata babon semua. Kita dapat 3 ikan nila, 1 betutu, baru ini masih 28 ekor red devilnya. Kita masih butuh 12 ekor lagi. Dan kita naik sekarang karena ganti baterai. Jadi ini semua hampir berapa ya? Cuman berapa ini yang kerekam? Dan nanti saya tunjukin korbannya. Oh, sap besi supergun saya udah hancur karena ini tadi red devilnya kita ambil semua dari daerah spot bebatuan. Udah panjang banget itu, talinya tadi udah gak cukup, makanya dipanjangin tadi. Dan sekarang kita persiapan lagi untuk cari 12 ekor lagi. Oke, mantap. Sekarang menunjukkan pukul 1.20, kita mulai lagi ronde kedua untuk menyelesaikan jalan ini. Baru sampai di dasar spot ini, ada segerombolan ikan red devil yang sedang mengejar sesuatu. Yang dikejar lari ke arah saya seakan minta perlindungan. Dari penglihatan saya, yang dikejar itu adalah anak ikan nila. SD Terling bisa melihat tayangan ulang ini dan menyimpulkan sendiri. Tapi dari rekaman ini kita bisa menyimpulkan betapa mengerikan ikan red devil ini ketika mengejar mangsanya.
Di penyelaman selanjutnya, setelah menunggu lumayan lama di dasar danau, tepat di depanku ada dua ekor ikan red devil yang muncul dari kedalaman. Perlahan saya arahkan speargun ke arah ikan dan mencoba bidik dengan seksama. Karena sudah mendapatkan jarak tembak dan posisi ikan yang bagus, saya pun langsung melepaskan tembakan. Yup, tepat mengenai ikan dan target pun langsung terkulai seperti layangan putus. Ini dia poin ke-29 kita dan kita masih butuh 11 ekor lagi. 29 ekor saja sudah sepanjang ini, nggak kebayang nanti kalau sudah 40 ekor. Lanjut lagi, kita kembali ke spot keramba jaring apung itu lagi. Di sana saya melihat ada ikan red devil besar, tapi posisi tembak saya kurang aman. Saya pun mengambil posisi mepet ke arah jaring, ikannya sempat mau kabur, saya pun buru-buru bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target, ini termasuk bidikan yang beruntung, karena sejauh itu bisa kena. Poin ke-30. Sebenarnya udah capek, tapi untuk berdebus 40, ditahan-tahan dulu. Lanjut menyelam lagi, belum sampai di dasar spot ini, saya melihat ada beberapa target yang menggiurkan. Saya coba dekati dan memilih salah satu. Lalu saya bidik yang ini dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai sasaran dan ini akan menjadi poin ke-31 kita. Saya kembali melihat lorong di antara keramba, ternyata di sini ikan red devil babonnya sangat banyak. Cuman harus tetap hati-hati karena kiri kanan itu ada jaring. Sempat bingung mau menembak yang mana karena di sini red devilnya rata-rata babon semua. Ditambah area tembak yang kurang aman karena ada jaring di sekitar. Dan di sana ada pilihan menarik. Saya coba bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target dan mengenai titik lemah ikan, sehingga tidak ada perlawanan. Di penyelaman selanjutnya, saya menunggu ikan target tepat di bawah keramba jaring apung itu. Di sana terlihat ada ikan red devil yang lumayan besar. Saya bidik sambil melihat sekitar, siapa tahu ada pilihan yang lebih menarik. Karena tidak ada, akhirnya saya langsung melepaskan tembakan. Yap, nambah poin 1 ekor lagi. Saat sedang reload spare gun, tiba-tiba ada ikan mas yang datang mendekat. Saat saya mau bidik, dia langsung putar arah, dan di sini saya mengambil kesempatan untuk pasang satu karet lagi. Setelah ready, saya memastikan kamera ternyata dari tadi sudah merekam, dan saya pun secara perlahan turun, dan ikan masnya pun datang mendekat. Perlahan saya bidik, dan langsung melepaskan tembakan. Dan terjadi lagi, ya, terjadi lagi kemelesetan yang hakiki. Sial dan sial betul. Kalau teman-teman melihat siaran ulangnya, kira-kira letak kesalahannya di mana? Kok bisa sampai meleset? Setelah kesialan yang baru lewat, saya pun kembali ke spot batu yang tadi, demi memenuhi kota challenge kita hari ini. Sampai di dasar, saya coba melihat ke segala arah. Di sana ada terlihat satu ekor yang sedang menantikan saya untuk menjemputnya. Perlahan saya dekatin sambil mengarahkan spear gun. Setelah mendapat jarak tembak yang pas, saya pun langsung melepaskan tembakan. Strike, nambah poin 1 ekor lagi. Di penyelaman selanjutnya, saya melihat ada target red devil di celah-celah batu yang ada di sini. Tapi saya masih ragu dan saya kembali memastikan, apakah yang saya lihat benar ikan atau hanya ilusi saja. Dan ternyata benar ikan, lalu saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Cuman saat saya mau tarik besinya, ternyata tidak bisa. Dan coba sentak lagi, ternyata tidak bisa juga. Akhirnya saya naik karena kehabisan nafas. Di poin ke-34, besi kita nyangkut di bawah. Sepertinya, nggak tahu bisa diambil apa enggak. Tapi sepertinya nggak bisa diambil. Kita coba lihat dulu lagi ya, coba kita tarik. Pertama, saya coba tarik pakai satu tangan dan tetap juga tidak bisa. Selanjutnya, saya pakai dua tangan dengan sedikit hentakan dan akhirnya besi spear gun kita selamat juga.
masih bisa diambil, cuma dia udah bengkok parah. Oke, kita luruskan dulu. Kembali menyelam dan menyelam kembali, di sana terlihat ada 2 ekor red devil. Cuman saat saya mau bidik, ikannya langsung masuk ke celah batu. Tapi saya tidak menyerah, saya coba memeriksa celah batu mana yang mereka masuki. Karena saya lihat masih memungkinkan untuk dibidik, akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tembakan kita masih menghasilkan poin. Nembak satu, besinya wassalam. Setelah lama muter-muter di spot tadi, poin kita tidak bertambah lagi dari sana. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke spot ini. Sisa 5 ekor lagi yang menjadi target selanjutnya. Di sana saya ngebidik 1 ekor red devil dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target walau tidak masuk dalam rekaman. Lanjut lagi, kita masih tetap di spot andalan ini, menyelam ke bawah jaring dan menunggu target selanjutnya. Dari kejauhan, ada red devil warna kuning agak keputihan datang mendekat. Karena saya lihat ukurannya besar, saya pun coba mengarahkan spear gun, dan ikannya pun semakin mendekat. Dengan senang hati, saya langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target, ikannya pun langsung melayang seperti pesawat yang mati mesin. Ini dia ikannya, ternyata besi spear gun kita tembus dari kepala sampai ke ujung ekor. Pantasan tadi tidak ada perlawanan. Tinggal 3 ekor. 3 ekor. Kembali menyelam, di sana terlihat ada red devil bergerombol di dekat jaring keramba. Saya coba dekatin sambil memilih ikan yang mana yang layak untuk diajak ke permukaan. Red devil betah di dekat keramba ini, selain menunggu pakan yang keluar saat ikan peliharaan dikasih makan, red devil juga memakan ikan mati atau ikan busuk yang ada di dasar jaring. Mereka menggigit sedikit demi sedikit daging ikan yang mati dari luar jaring. Yang putih itu adalah kulit ikan nila, sisa dari cuilan red devil dari luar jaring. Di sana saya melihat ada target yang lumayan besar. Saya coba bidik, cuman pandangan saya terhalang tali keramba ini. Lalu saya bidik dari sisi ini dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai sasaran dan saya pun langsung naik ke permukaan. Bidikan kita tadi tembus dari bagian ekor ikan sampai bagian mata ikan. Ini poin ke-38, semakin dekat dengan target 40 ekor kita. Lanjut lagi, saya kembali ke spot lorong ini. Kalau di sini, saya tidak perlu nyelam terlalu dalam. Cukup mencelupkan kepala sekitar setengah meter dari permukaan, target red devil babon pasti sudah terlihat. Karena saking banyak red devil babon di sini, sempat bingung mau menembak yang mana. Yang walaupun pada akhirnya, saya memutuskan untuk bidik yang ini dan langsung melepaskan tembakan. Cuman sayang, bidikan saya tadi meleset. Tapi keajaiban terjadi saat saya tarik talinya, ada perlawanan ikan. Dan saya pun semakin semangat untuk menarik talinya. Ternyata kita dapat ikan red devil babon yang salah target. Dan ini pun sudah hampir lepas karena tidak tembus. Langsung ke depan 2. Ini salah target, teman-teman. Sebenarnya bukan jagir yang ditargetin tadi. Besar banget itu. Target terakhir. Sekarang menunjukkan pukul 14.42, saya kembali ke spot lorong jaring itu. Baru mencelupkan kepala ke dalam air, sudah dinantikan ratusan ekor ikan devil. Saya bidik salah satu yang terbesar di penglihatan saya dan langsung melepaskan tembakan. Yap, tepat mengenai target dan ikannya pun langsung tersungkur. Target terakhir.
Totalnya 40 ekor red devil, babon semua ini, babon semua. Oke, kita buat tanbel dulu di bawah. Oke, teman-teman, ini semua yang kita dapat. Us. Panjang banget itu. Sampai deh. Tarik sadar dulu, tarik. Sadar dulu. Kayak pakai jangkrik tuh. Angkat dia taruh lanjut. Challenge-nya down. Us. Kamera besar-besar banget kan, apalagi yang tadi yang salah tembak, apalagi yang salah tembak tadi besar banget. Ini ada udah sampai putih ininya. Mantap. Oke, jadi kita keluarkan dulu semua. Rencana kian tadi mau bersihkan di sini, mau disisikin semua kan, tapi kayaknya udah mau hujan. Udah lapar juga dari tadi pagi aku belum makan. Sekarang jam 3. Sekarang kira-kira jam 3 lah. Dan tengah-tengah jam 3 kurang. Dan sudah lapar banget, jadi harus segera cepat kembali. Jam 3, jam 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 jam, ini hasil 5 jam. Wah, ternyata walaupun red devil itu banyak, tapi nembaknya juga susah tau. Kirain tadi ini akan menjadi konten yang mudah kan, nembak red devil karena masih hama di Danau Toba. Tapi kalau dengan cara nembak spear fishing begini, aduh, ampun, 5 jam hasilnya begini. Ampunlah, ampun. Kalau ada yang nanti yang challenge lagi, kasihlah ngopi di apa, dana-dana ngopi, dia transfer, capek, tapi mudah-mudahan menghibur. Oke, jadi ini nanti ke bapak tua tadi yang apa ya, ngelihat saya, udah lama pemancing juga itu, tadi lagi bersihin sesuatu dia di sana. Jadi dia pesan tadi, kalau ada nanti dapat kasih dulu satu atau dua. Jadi yang dua ekor ini terkasih aja. Jadi untuk kita berdua hari ini red devil aja dulu. Oke, ini karena kita tadi pinjam apa ya? Minjam apa namanya? Lampungnya, jadi kita kasih dua ekor betutu sama apa itu. Baru ini red devil kita. Oke, sampai bertemu nanti di rumah. A few moments later. Kira-kira total red devil yang kita dapat hari ini berapa kilo? Oke, kita timbang dulu. Wow. Hampir 7 kilo. Ya bersihlah 7 kilo ya. Soalnya yang tadi yang besar-besar juga itu diambil helperku 5 ekor. 7 kilo lah. Total 7 kilo, gila. Tapi capek banget hari ini. Nargetin ini. Oke, saya mau makan dulu, nanti lain dikerjain. A few moments later. Jadi teman-teman, jadi ini buat kita, ini baru kita kasih sama tetangga. Sisanya. Karena punya kan juga buat kita kan. Oke. Sudah cukup lah itu. Saya sekarang mau bersihkan, baru besok dieksekusi. Oke, teman-teman spear fishing Danau Toba, jadi target challenge 40 ekor red devil, 5 yang besar dan 35 lagi sisanya bebas sudah down. Dan sekarang saya sudah olah red devil yang kita dapat kemarin. Ada dua olahan, yang pertama itu digoreng ini nih. Lala, besar banget kan. Dan itu ada dua yang digoreng, dan di sini ada jengkol sama cabai rawit giling.
Itu dia teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada ini. Ini tadi digoreng juga, sama-sama digoreng dengan yang digoreng yang ini. Tapi ini dilanjut dengan cara digulai. Jadi ini digulai, ada ini, kalau kami bilang ini jipang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kurang tahu, lupa. Jadi ada dua macam olahan dan ini yang digulai. Pasti enak ini. Tapi saya lebih tertarik makan yang ini. Yang digoreng. Jadi langsung kita ambil saja yang besarnya. Dan pastinya cabenya jangan lupa. Ya. Kita berdua dulu sebelum menikmati makanan kita. Men, jadi teman-teman, tekstur daging daripada Red Devil ini hampir sama dengan dengan ikan nila. Cuman rasa manis, rasa gurihnya itu ikan nila masih oke lah. Baru soal tekstur, tekstur lebih menang ini menurut saya. Tapi kalau soal duri, durinya lebih soft, lebih lembut, lebih enak dimakan ikan nila lah. Ini durinya keras. Oke, kita cuil dulu. Dagingnya cantik, putih bersih gitu. Dan kita cuil ke. Siapa bilang ikan Red Devil gak enak? Ya. Oke, selamat makan teman-teman. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa makan. Jadi tetangga juga tadi malam mereka goreng juga katanya. Cuman digoreng gini doang enak. Digoreng pakai sambal, apalagi kalau contohnya ada ubi tumbuk, baru lebih enak lagi tuh. Dagingnya bersih banget, putih. Baru kalau kelebihan Red Devil ini, kalau kita bersihkan perutnya, dia nggak ada hitam-hitam. Yang hitam-hitam seperti ikan nila punya. Dia setelah kita keluarkan perutnya langsung bersih dia putih. Bagian ekornya, bagian siripnya, enak digigit. Cabenya pedas, cabai kebun sendiri, pedas banget. Dan di bagian kepalanya ini tidak terlalu banyak dagingnya, dan kepalanya keras banget. Tapi masih bisa ya digigit. Tapi bagian giginya coba dong. Kalau untuk anak-anak kasih dagingnya aja, dipilet. Matanya enak banget. Selanjutnya kita coba yang ini, yang digulai. Kita turunkan dulu apanya ini, soalnya kita nggak punya nasi lagi. Besar banget ya. Ada 4 ons ini. Red Devil 4 ons. Lebih enak ini. Rasa manisnya lebih keluar yang digulai ini, tapi kurang pedas. Cuma memang iya, durinya tajam banget.
tapi bukan kayak duri ikan mas ya. Posisi duri ikan red devil ini sama dengan posisi duri dari ikan nila. Bukan seperti ikan mas yang ada di seluruh anggota apanya, anggota dagingnya itu enggak. Dia cuma di beberapa titik tertentu tapi keras. Saya lebih suka yang ini, yang digulek. Mungkin karena disantanin ya, jadi lebih gurih dia, lebih enak. Bagian matanya. Wah. Sama banget, persis dengan ikan nila. Tengok tajam durinya ini. Tajam banget. Oke, teman-teman. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih yang sudah kasih challenge. Terima kasih juga yang sudah mau nanti nge-like video ini, memberi saran di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya challenge selanjutnya, dan seperti yang saya bilang di awal video, kalau ada sponsor donatur, kita akan buatkan bobo. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan salam Super Fishing Danau Toba.